Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat malam Anda sekalian sudah menikmati Sair-sair dari penyair-penyair Sungguhan Timur Sina Supabrana dan Sitok Sengingi Sekarang sudah waktunya Anda menikmati syair-sairan dari penyair-penyairan. Saya 20 tahun yang lalu dipaksa oleh Beno siang pamungkas untuk ikut acaranya membaca puisi. Di mana itu? Raden Saleh. Dan itu kalau saya baca sekarang Oh ya Masih seperti bikinan saya sekarang <laughs> Jadi saya bingung ini Apa saya yang gila apa Negeri ini yang gila <laughs> Mana ada negeri sesubur negeriku Kata saya pada waktu itu 20 tahun yang lalu Mana ada negeri sesubur negeriku Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu, dan jagung, tapi juga pabrik tempat rekreasi dan gedung. Prabot-prabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermurah dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum. Bersumber dari keringatku, mana ada negeri sekaya negeriku? Majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Brankas-brankas bank ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku, dan handai talannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur, negeriku penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji, dan pensiun setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi. Maling-maling diberi konsesi, tikus dan kucing dengan asik berkolusi. 20 tahun yang lalu. Kalau Vino masih ingat, ini juga saya tulis pada waktu itu dan saya baca pada waktu itu. Tadi negeriku, sekarang di negeri amplop. <tik> di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya, malu. Samson tersipu-sipu rambut keramatnya, ditutupi topi. Rapi-rapi. David Goforfried dan Houdini bersembunyi rendah diri. Entah andai kata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya. Amplop, amplop di negeri, amplop mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur. Hal-hal yang teratur menjadi tak teratur. Memutuskan putusan yang tak putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Di negeri amplop, amplop amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. kalau di dalam dunia akademisi Timur Sitok itu dokter saya mungkin dukun apa apa gitu <silence> mereka berdua bikin resep untuk ditukarkan di apotek saya bisa beli di kaki lima puisi puisi saya namakan puisi balsem anda senang sekali merasa tercerahkan sebentar nanti pening lagi <SILENCIO> <SILENCIO> dari kata membaca Indonesia pusing-pusing mari menghibur diri dengan puisi balsem ini ada ini ag agak agak baru ini negeri ha <silence> hihi Bukan karena banyaknya grup lawak, maka negeriku selalu kocak. Justru grup-grup lawak hanya mengganggu dan banyak yang bikin muak. Negeriku lucu dan para, pemimpin, para pemimpinnya suka mengocok perut. Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuan yang menggelikan. Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan. Banyak yang terus pamer kekerdilan dengan teriakan yang memilukan. Banyak yang terus pamer ke pengecutan dengan lagak yang memuakkan. <laughs> Penegak keadilan jalannya miring. Penuntut keadilan kepalanya pusing. Hakim main mata dengan maling. Wakil rakyat baunya pesing. <laughs> Kalian jual janji-janji untuk menebus kepentingan sendiri. Kalian hafal pepatah petitih untuk mengelabui mereka yang tertindih. Pepatah petitih. <laughs> Anjing menggonggong kafilah berlalu, sambil menggonggong kalian terus berlalu. <laughs> Ada udang di balik batu, udang kepalanya batu. <laughs> sekali dayung dua pulau terlampaui, sekali untung dua pulau terbeli. <laughs> Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kalian mati meninggalkan hutang. <laughs> hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik yuk hujan-hujanan, caci maki <laughs> aku. Masih sangat hafal nyanyian itu. Aku masih sangat hafal nyanyian itu, nyanyian kesayangan dan hafalan kita bersama sejak kita di sekolah. Rakyat kita berebut lebih dulu menyanyikannya ketika anak-anak disuruh menyanyi di depan kelas satu persatu. Aku masih ingat. Betapa kita gembira saat guru kita mengajak menyanyikan lagu itu bersama-sama. Sudah lama sekali pergaulan sudah tidak seakrab dulu, masing-masing sudah terseret kepentingan sendiri atau tersihir pesona dunia, dan kau kini entah di mana. Tapi aku masih sangat hafal nyanyian itu, sayang hari ini ingin sekali aku menyanyikannya kembali bersamamu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa di sana, tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata aku merindukan rasa haru dan iba di tengah kobaran kebencian dan dendam serta maraknya rasa tega. Hingga kini ada saja yang mengubah lirik lagu kesayangan kita itu dan menyanyikannya dengan nada sendu. Indonesia air mata kita bahagia menjadi nestapa. Indonesia kini tiba-tiba selalu di hina-hina bangsa di sana banyak orang lupa dibuai kepentingan dunia Tempat bertarung, berebut kuasa sampai entah kapan akhirnya. Sayang, di manakah kini kau? Mungkinkah kita bisa men menyanyi bersama lagi? Lagu kesayangan kita itu.